Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan. Saat ini kami ada di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro. Ikuti terus bagaimana keseruannya ini. Ya, inilah Desa Klopo Sawit ya. Bersama kuda lumping kita akan menjejaki bagaimana sebagai Desa Klopo Sawit yang ada jembatannya yang baru putus ini ya. Ikuti terus rekan ya. Kita akan lihat jembatan Klopo Sawit bersama kuda lumping putih ini. Ya, oke, kita terus akan menemukan jembatan ya yang putus rekan. Bagaimana perkembangan jembatan Desa Klopo Sawit itu sendiri? Suasana desa seperti ini. Ini rupanya habis panen ini ya, padi. Ya rekan, inilah kondisi daripada jembatan Klopo Sawit ini. Luar biasa ya. Coba kita akan lihat dari dekat. Sebagai jembatan Klopo Sawit saat ini masih ditutup ya. Belum bisa dilintasi. Ada beberapa imbauan bagi pengguna jembatan darurat ini. Hati-hati dan jaga jarak demi keselamatan bersama. Malam hari jangan melintas, bahaya banjir. Sudah jelas di situ tertera bagaimana himbauan ini tadi. Bagi pengguna jembatan darurat ini, hati-hati dan jaga jarak demi keselamatan bersama. Malam hari jangan melintas karena rawan bahaya banjir ya. Oke, kita akan lihat rekan. Kita lihat dari kejauhan dulu bagaimana kondisi daripada jembatan ini sendiri. Ya, tampak sebagai alat berat, ekskavator, aktivitas. Inilah namanya jembatan Klopo Sawit. Bener mas ya, jembatan Klopo Sawit nih ya? Ya, jembatan Klopo Sawit, nah, sungai jembatan. Mujur. Sungai Mujur? Ya. Sungai Mujur ini, nasibnya Mujur ini. Yang beberapa tanggal berapa itu sempat jebol dan saat ini masih dalam perbaikan kembali. Bagaimana setelah putusnya jembatan Klopo Sawit ini, kita ada sebagai jembatan alternatif ya. Kita lihat bagian sisi kiri, bagian sisi kanan sudah terpasang sebagai geronjong atau ini adalah tanggulnya ya, untuk menghindari meluapnya air saat ada banjir. Itu adalah jalur alternatif sekarang. Nanti akan kita lintasi ya sebagai jalur alternatifnya.
nampak antrian sedikit. Ya, ini jembatan ini terbuat dari bambu ya, untuk jalur alternatifnya. Beberapa warga memanfaatkan ini semuanya mengais rezeki lewat jualan dadakan ini ya, termasuk saya menikmati air di sini juga sambil santai menikmati ini. Posisi Semeru masih gelap ya, jadi belum tampak apa-apa ini Semeru pagi hari ini.
Nah, ini yang sudah melintas dari jembatan alternatif. Nanti kita akan melintas ya rekan ya di jembatan alternatif ini ya. Nah ini lebih jelas lagi ya. Kita tunggu lagi satu. Bunyi ya. Ya rekan, kita akan melintas di jembatan alternatif ya, nyoba ya. Oke, kita ikuti terus rekan. Kita akan melintas jembatan alternatif. Ya, kita akan coba sebagai jembatan alternatif kelompok sawit. Kebetulan saya sendirian. Ya, memang ada pengguna yang lainnya. Ada pengguna yang lainnya, cuma nggak begitu banyak. Kalau tadi antrian ya, sempat antri. Turun. Wah sepi ya. Permisi numpang lewat. Ya ini rekan. Ya ini kita naik. Permisi. Ya cukup permisi rekan ya. Kita udah di buat rekan, sisakan sebagian rezeki untuk yang menjaga, mengawal, yang memperbaiki daripada jembatan alternatif ini tadi ya. Jadi gak ada salahnya berbagi rezeki ya. Saya kelasnya tentunya. Proyek masih perbaikan karena sempat hari Kamis, saya ingatnya hari Kamis malam Jumat manis ya, itu jebol diterjang banjir lahar dingin Semeru. Nah, ini masih masuk kawasan Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Candipuro. Oke rekan, demikian yang bisa kami sampaikan buat rekan semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Dan tidak lupa salam hormat kami buat keluarga. Jaga selalu kesehatan. Insya Allah diberikan sehat, selamat bersama keluarga. Dimanapun rekan berada, dimanapun rekan beraktivitas. Akhirul kalam, wassalam.